Mari berkarya dalam puisi dan lagu. Dalam puisi dan lagu, layar perak panggung gerak adalah tempat kita, insan dunia. Wardana telah datang, Wardana telah datang. Mari kita ke sana. Sepertinya General Manager hari ini sangat marah. Mari saya beritahu, pagi ini setiba di kantor, dia langsung marah. Nanti mungkin giliran kita yang kena. Oh ya? General Manager mencari kalian. Sekarang, segera, langsung. Apakah kamu merasa kita perlu berpura-pura sakit perut lalu meminta cuti? Saya rasa kita perlu nongkrong di toko. Tenang aja. Yes, we can. Jenny baru pulang dari Asia Tenggara. Dia bilang kondisi penjualan tidak baik. Kita udah bertahun-tahun kerjasama dan saling mengerti. Order juga termasuk stabil. Maupun sekarang area ekonomi digabungkan dan pajak timbal balik, tapi tidak bisa menikmati keistimewaan pengurangan pajak. Dan mitra kita di Asia Tenggara juga tidak bisa menikmati produk inovatif kita. Bila terus berlanjut, kita akan kehilangan pekerjaan. Kalian bertiga, bukankah biasanya punya banyak pendapat? Sekarang ada pendapat apa? General Major, saya punya ide. Kami bisa dengan cepat meluncurkan model sepeda sport terbaru yang sangat keren dan juga sangat murah. Di pasaran bisa mengalahkan mereka dengan mengejutkan. Kamu bisa lakukan itu, apalagi mengalahkan mereka dengan mengejutkan, ha? Manajer utama, saya jamin kami bertiga pasti dapat meluncurkan model paling keren. Kalau tidak, mari kita bertaruh. Ah, baiklah. Kalau begitu, saya beri kalian waktu 1 minggu. Bila tidak bisa menyerahkan sesuatu, kalian bertiga segera keluar dari sini. General Major, bila kita berhasil, Nona Besar Jenny harus berkeliling Taiwan dengan kami. Apa? Baiklah. Kalau begitu, itu janjian kita. Terima kasih, General Manager. Terima kasih. Terima kasih. Sepeda, fix gear. Sama persis, tidak akan berhasil. General Manager. Bagaimana? Tidak bisa kan? Sekarang menyerah masih sempat loh. General Manager, kami bertiga akan memegang janji, tidak akan menyerah. Menurut saya, kalian bertiga bersiap-siaplah untuk menjadi gelandangan. Huh? Berpetualang. Ya, saya tahu. Hei, saya beritahu kamu. Sejujurnya, tadi saya sudah harusnya menyerah. Tidak boleh menyerah. Asalkan kita bergabung bersatu, pasti tak terkalahkan.
Apalagi kita berada di tempat suci dengan kemampuan R&D kuat dan inovasi tak terbatas. Ya, diumpamakan tiga dalang lebih hebat daripada satu tukang sepatu. Ayo kita pergi bersantai. Oh, bukan, itu tiga tukang sepatu lebih hebat daripada satu dalang. Sekarang kamu mau rileks apa? Marilah, kita sekarang keluar untuk mencari inspirasi. Ayo jalan. Kurasa kita bertiga seperti tiga bersaudara di kebun persik. Masih ada kalian yang saling melengkapi. Besok kita dapat mengembangkan rencana operasi gabungan. Sebentar, tiga bersaudara di kebun persik apa? Tiga orang yang bersumpah di kebun persik. You know, tapi saya rasa yang dia bilang sangat masuk akal. Lihatlah, hari ini kita telah jalan ke banyak tempat. Sangat banyak inspirasi. Saya rasa kamu bener, oh. Sepeda super keren segera datang. Kemampuan yang baik juga perlu mitra yang baik, bisa memicu kreativitas, bawa perkembangan. Sepeda Taiwan di internasional pada awalnya juga telah mempunyai reputasi baik. Masa depan setelah Taiwan ikut TPP dan RCEP, kita dan mitra kerjasama di luar negeri akan dapat nangkap peluang investasi global dan bisa di posisi atas. Masa depan juga pasti akan lebih baik. Karena itu harus memegang erat kesempatan untuk merebut pasar. Pada saat itu, kalian juga harus bekerja sama terus-menerus mengarahkan standar begini. Watana, mari kita ambil sepeda. Jenny, kami datang. Oh, tidak, sebentar. Jenny dia mungkin. General Manager, Anda tidak akan mengingkari janji, kan? Kita sudah berjanji, loh. Maksud saya, kalau mau bersepeda, saya juga mau pergi. Tidak ada masalah. Ayo. Mari. Bukan sesama liau, yau yang bau jamai gelo.